Nama saya Mona Lisa binti Haji Pily, berusia 47 tahun dan saya seorang suri rumah tangga sepenuh masa. Nama saya Muhammad Dian Pily bin Azman. Saya berumur 9 tahun. Saya seorang pelajar. Dutch Lady menjadi sumber inspirasi saya apabila anak saya kecil, daripada umur dia bayi lagi, saya memberi dia minum susu Dutch Lady. Bila dia membesar, saya tengok dia membesar semakin sihatlah. Semakin sihat sampai dia sekolah. Sekarang saya sekolah umur 9 tahun. Saya rasa dia pun boleh jadi ahli sukan. Ibu saya selalu memberikan saya Dutch Lady. Saya sayang ibu saya. Ibu saya ialah idola saya. Yang pertama, saya berterima kasih kepada Media Prima dan juga Dutch Lady kerana pertandingan ini. Kalau saya betul berjaya untuk pergi ke Kota London, tempat yang orang kata tempat penuh keriangan, pertama-tama saya nak pergi ke pusat membeli belah yang berada di sana, nak tengok askar yang pakai baju merah yang tinggi, yang pakai topi tinggi itu berbaris. Dan saya juga teringin nak tengok stadium yang terbesar dekat sana. Stadium bola sepak, betul tak, Dik? Betul tak? Sebab kita semua penyokong England. Kalau saya jejak kaki saya ke London, saya ingin menonton langsung Olimpik. Sukan Olimpik di sana. Dan kami berdua adalah penyokong Lee Chong Wei. Minta-minta Malaysia menang di sana. Di Sukan Olimpik. Kalau saya berjaya, saya ucapkan terima kasih kepada Dutch Lady, Media Prima kerana membawa kami ke London. Mamaku pulang dari kota, mamaku belikan kereta. Kereta kecil warna merah, boleh ku bawa ke sekolah.